bagus tuh. Jadi seperti ini tuh teman-teman. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya melihat buah langka, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman, ini yang dinamakan buah samolo ya kalau daerah saya. Buah ini manis tapi ada bulunya, teman-teman, gatal. Oke, saya penasaran. Mudah-mudahan ada buahnya. Kita cari. Yuk, let's go. Oke, ini seperti ini buahnya, teman-teman. Nah, ini tuh, ini banyak bulunya, teman-teman. Dan ini rasanya itu manis banget. Ini mah buruk. Tuh, tewe kalur tuh. Oh, di atas banyak. Banyak kan? Tuh, ini lagi. Nah, ini dapat satu, teman-teman. Tuh, ini mah masih bagus tuh. Tuh, mantap, woy. Oke, kita coba ala ambil. Di sana ada yang matang tuh. Ya. Yeah. Nah, teman-teman, saya dapat lagi. Tuh. Ini udah matang. Kalau udah matang mah pasti jatuh. Kita kumpulin, kita dapat dua. Oke. Okay. Dipanjat, kayaknya susah, teman-teman. Kayaknya kita lempar pakai ini. Ayo, ayo. Tuh, sana ada yang mati. Tuh, kalau dipanjat soalnya buahnya ngeroyom ke sini, teman-teman, susah banget. Kita coba lempar. Jauhan sih, bisa kaduk, jauhan. Tuh, jauhan. Oke, okay. Ya, tunggu kok kan. Oke, okay, teman-teman, kayaknya cukup lah ini mah. Ini juga susah, teman-teman, ngambilnya. Tuh, gak ada gantar, susah. Nah, seperti ini tuh, jom kasih untuk. Tuh, seperti ini buahnya, teman-teman, pulen kayak singkong. Tuh, coba kita cobain. Tuh. Ini bulunya banyak banget, teman-teman, gatal. Kalau kena kulit gatal. Lagi. Manis. Ini bekas lalai. Sedap. Kita coba kalau di sini sebelum dirujak, kita coba krik dulu, teman-teman. Jadi seperti ini tuh, teman-teman. Jadi tadi cuman si bulu ini, teman-teman, tuh lihat, kalau kena kulit gatalnya parah parah banget, teman-teman, seperti ulat bulu tuh. Ya tuh, teman-teman, kita coba krik dulu, teman-teman, ngilangin si bulu-bulu yang ada di buah ini tuh, seperti ini. Rupanya, teman-teman, konten kali ini acaranya ngerujak terus. Tuh, lihat bulunya. Naik ajaran karena kulit manis, Cok. Aduh, saya. Buruknya. Siap, gak apa-apa lah. Mungkin ini udah kelamaan, teman-teman, matangnya tuh. Jadi, buruk seperti ini. Tuh.
kita ambil yang bagusnya aja lah. Pokoknya kalau di daerah saya teman-teman ini namanya buah samolo, tapi nggak tahu di daerah yang lain mah seperti di daerah kamu buah apa namanya, coba di komen di bawah. Buah ini jarang banget teman-teman, udah jarang lah. Cuci dulu, ngilangin si bulu-bulu yang tadi biar enggak atil ke lidah. Tetap. Oke, kita siapin langsung bumbunya. Oke teman-teman, singkat cerita si bumbunya udah beres, membuat bumbu sambal rujaknya udah beres. Oke, kita langsung cobain, kita ngerujak lagi. Mantap. Nih buahnya. Oke, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim, celengin sini. Tuh, aduh, ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedas. Ini teman-teman sikinya jatuh. Manis. Di dalam satu buah itu teman-teman, sikinya itu ada 2 kilo, 4, 5, ada 6 biji teman-teman sikinya. Merupuk itu. Oke. Ini. Jadi jika kalian nemu di hutan, jangan langsung dimakan. Kalau bisa mah dihilangin dulu si bulunya. Teman-teman, gak kerasa ya, udah habis lagi selesai. Ini tinggal sikinya teman-teman. Duh, enak ke dalam. Oke teman-teman, mungkin untuk konten kali ini kita akhiri aja sampai di sini videonya. Alhamdulillah di video kali ini lancar teman-teman, dan saya mendapatkan buah langka, yaitu namanya buah samolo. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terhibur ya dengan konten saya ini. Oke, kita tutup aja videonya, kita akhiri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, yuk, bye bye.